Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview sekaligus men-share lagi guys ya, mod busit terbaru guys. Ini adalah mod busit truk Mercy PC atau Mercy NG971 trailer drop set ya guys ya, by Fatih Indra Wijaya guys. Ini trailernya pendek ya guys ya, ini pendek trailernya. Langsung saja kita hidupkan dulu mesinnya. Untuk suara mesinnya ini begini guys. Masih menggunakan suara mesin yang bus ori guys. Untuk lampu hazard, ini lampu hazard hidup. Lampu dim pun juga hidup guys. Dan untuk wipernya, wipernya pun ini hidup juga guys ya. Tapi sayangnya kurang seimbang guys. Oke, untuk anim pertamanya ini bukan pintu sebelah kanan. Kanan, sorry guys, kiri maksudnya. Dan untuk anim keduanya ini ditambahkan bayangan ya guys ya, di bawah truknya. Nah ini guys, ditambahkan bayangan di bawah truknya. Dan untuk anim ketiganya ini terpalnya dihilangkan guys. Ini ada dua varian ya guys ya, varian terpalnya. Ini ada terpal gayor, dan satunya itu lagi adalah terpal segitiga ya guys ya, terpal tajuk bacaannya guys, yang dia aslinya. Oke, untuk bukan pintunya, ini bukan pintu sebelah kanan guys. Oke, ini bagian sampingnya begini. Ini trailernya sangat pendek sekali guys ya, namanya trailer drop sight. Ini kita ke bagian belakang. Ini lampu hazard hidup, lampu rem hidup. Untuk lampu mundurnya ini tidak ada guys. Oke, coba kita masuk ke dalam interior. Interiornya begini guys, ini sederhana saja guys ya untuk interiornya. Ini wipernya hidup, tapi sayangnya tidak seimbang guys. Instrumen cluster, lampu hazard tidak ada. Tachometer RPM ini hidup guys. Dan untuk spionnya ini terlihat jelas ya guys ya, untuk kanan dan kirinya. Tapi untuk sebelah kiri ini kita harus ini dulu guys, geser kameranya guys ya, supaya bisa melihatnya. Oke, langsung aja kita jalan. Ini samping jurang ya guys ya. Wah, ngeri-ngeri sedap juga ini guys. Ini saya berada di mod map Kelok 44, sorry guys, waduh masuk gigi air pula guys, racing. Ini kita berada di mod map Kelok 44 by PKU Project ya guys ya. Ini yang dari bawah guys mod mapnya. Oke, ini kita berbelok guys. Malah masuk gigi racing aja guys ya dari tadi. Kita hidupin lampu hazardnya nih guys, karena ini berbelok. Wih, mantap coy. Untuk tarikan mesinnya ini ringan ya guys. Aduh, nabrak pula guys. Wah, bahaya nih supirnya guys. Masih supir apa ini guys, supir magang. Kita gaspol lagi. Untuk tarikannya ini lumayan ringan juga guys, walaupun ini ditanjakan. Enak guys, speednya pun lumayan. Oke, kita gaspol lagi guys. Di depan ada tikungan lagi ya guys ya. Kita gaspol lagi coy. Wih, melewati tikungan ini. Kita hidupkan lagi lampu hazardnya. Wih, wah, sampai berhenti kita ya guys ya. Waduh, tidak kuat guys, telat oper gigi kita ya guys ya. Waduh, ini pun remnya juga sangat pakem ya guys ya. Waduh, sayang sekali guys, kalau stop and go ditanjakan gini tidak kuat lagi guys ya, sayangnya. Padahal tenaganya itu lumayan guys. Wah, tidak kuat lagi guys. Waduh, sayang sekali guys ya. Oke lah guys, jadi sampai di sini saja review mod busit kali ini di ganjil pickup ini. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.